berapa hati. Bila raya tak buat apa. Kita kerja setengah mampus. Orang ni semua nak cari makan. So, saya minta sana raya tu. Saya nak pula. Kalau saya tak setuju. Tak apa. Saya setuju. Ini malam yang syarat ni. Saya minta semua DPP ada. Saya minta Malik dengar semua komplit. Melainkan satu dua pihak ada. Dia tak ada. Saya tak ada. Tapi yang lain, saya bagi jaminan. Kalau tidak, teruslah. Dan saya tak peduli. You ke siapa. Buat juga setelah saya cakap ni, saya pecah. Biar saya sorang tak. Sebab kita petani, kita prinsip. Kalau saya tolak ansur, maknanya saya kata, oh tak apa, tak apa. Jangan pecah. Syafuddin, jangan. Azmin, tak. Tak. Saya tak bagi lah. Pagi tadi saya cakap dengan Syafuddin. Dengan dia. Dan macam Cik Kubat punya komplain. Kenapa kita tangguh, kita nak kembali Cik Kubat? Sebab Cik Kubat ada alasan. Saya kata siasat dulu. Karena kalau kita pecat Cik Kubat dulu, umpamanya, atau gantung, siasatan tak ada lah. Hello. Okey? Jadi saya minta, bersorai saya. Jangan layak. Satu, dua kianat jangan. You kena ingat. Bukan cari makan. Kita susah payah. Faham? Jadi saya minta surai dengan baik. Karena kalau tidak, siapa yang hadir, saya tepat sambil jenakan. Saya bagi amaran kepada ketiga-tiga calon Timbalan Presiden. Kalau Timbalan Presiden pun saya boleh cakap amaran, layang. Kalau tidak, ini jadi macam ni. Untuk TV3 dengan UMNO, puas hati. Dia jahanam pati. Puas hati. Kerana apa? Kerana nafsu tak dipenuhi. Kalau tak ada tindakan, okey. Kita ambil tindakan. Okey? Ada soalan? Jadi saya minta bersurat. Assalamualaikum.